alahai, macam time ni pula dia nak habis minyak ni, ya Allah. Macam ni lah yang aku hadap setiap tahun. Asal nak balik raya je, kereta mula dah buat hal. Kampung aku rentah daerah je, okey? Allah, minyak habis pula. Mana ni? Lalu kat sini. Hello, assalamualaikum mak. Ah, ni adik ni, aduh, kereta terberhenti pula kat tepi jalan ni. Ah, macam mana ni mak? Boleh ambil adik tak dekat sini? Dekat kampung mana ni? Kampung Melaka Pindah. Tak tahu dia pindah gimana. Melaka Pindah. Macam mana ni mak? Minyak habis dah pula, aduh, kereta buat hal lah. Banyak kali dah kereta ni buat hal. Kamu tu, dah berapa kali mak ingatkan? Sebelum nak gerak tu, ceklah dulu kereta betul-betul. Cubalah kamu minta tolong siapa-siapa orang kat situ. Mak doakan semoga selamat sampai. Okeylah mak, terima kasih banyak. Okey, assalamualaikum. Minyak habis. Malam bau ni sini. Abang tak cek meter ke? Tak. Dia lama kan ni? Ha. Macam mana kan? Okey, dah abang tunggu sini. Tunggu saya. Ambil minyak sekejap lah. Boleh? Saya isi minyak. Nanti saya datang balik. Boleh, boleh. Sekejap. Ini bang. Okay bang, ni MPR, ha? Max Power Revolution. Ini mungkin akan bantulah masalah kita abang. Oh, ya? Yeah. Masalah ni. Abang cuba dulu. Oh, okay. Eh? Nak bayar tak ni? Tak apa bang. Saya hadiah untuk abang. Okay? Boleh. InsyaAllah kita jumpa lagi bang. Okay. Nanti jalan. Boleh jimat minyak kan? Alat penjimat minyak sehingga 50%. Wow, asyik ni. Lepas aku try cucuk dulu. Aku try cucuk. And finally, alhamdulillah, adalah juga orang tolong aku. Dapatlah juga aku balik . Aha, inilah masa yang paling aku tunggu. Akhirnya dapat juga aku balik beraya kat kampung. Tapi, aku rasa tu hutang budi sangat dengan berada hari itu. Assalamualaikum bang. Apa khabar? Sihat ke tak sihat? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Ya, yes, sihat. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin juga. Alhamdulillah, bang. Terima kasih banyak. MPR yang abang bagi tu apa? Kereta saya memang jimat habis. Oh, iya ke? Alhamdulillah. Suka saya dengar. Bang. Saya rasa saya nak tambah lagi 3 MPR. Boleh tak, bang? Boleh, boleh. Saya pun tengah buat postage ni. Boleh, boleh. Nanti saya postkan. Boleh, tak ada masalah. Oh, raya-raya kat rumah pun handsome juga bang . Oh, tak ada lah bang. Ni baju 2 tahun lepas ni, baju raya 2 tahun lepas. Ya. Tahun ni memang aku langsung tak beli baju raya. Tapi aku ikut cakap PM kita, raya di rumah berkain pelikat. So, buat apa nak sedih guys? Raya tetap raya. Cuma suasana je yang berbeza. Nak jadikan cerita dari sekecil-kecil pertolongan sampailah sebesar-besar persahabatan.
Sebab kata pepatah, persahabatan tu lebih manis daripada kuih raya yang tak jadi. Selamat Hari Raya, guys.